Framelens Audio Visual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan kami Sinar Hijau ya, 99 ya kawan. Kali ini kami akan mereview tentang puring yang bernama Starlet. Oke, Starlet ini adalah puring termasuk kelas daun lebar ya teman. Termasuk kelas menengah ke atas. Oke, kali ini adalah yang dinamakan puring Starlet. Puring ini memiliki keunikan yang sangat khas ya kawan, dari karakter bentuk daun dan warnanya. Puring ini memiliki ciri khas yaitu memiliki daun yang begitu tebal dan memiliki warna yang khas yaitu warna merah ya, dengan di samping warna yang hijau ini adalah warna bila masih muda dan akan matang ketika sudah tua dan berwarna merah, dengan corak yang begitu khas dan memiliki garis-garis merah ya teman. Dan ini adalah batangnya, ini adalah Starlet yang original. Jadi puring ini memiliki banyak varian ya kawan. Contohnya bila puring bisa di stack ataupun di langsung ditanam seperti ini, yaitu orian tanpa sambungan. Ini adalah bentuk puring Starlet. Puring ini memiliki banyak peminat ya kawan. Peminatnya sangat banyak, dan ini yang di depan ini memiliki tinggi sekitar 12 cm dari daun yang ke atas ya kawan. Dan kalau batangnya memiliki sekitar 9 sampai 10-an cm. Oke, dan di sini di Sinar Hijau 99 sudah siap untuk diterbitkan ke pelanggan semua ya kawan. Di sini kami memiliki beberapa pohon Starlet dan bisa Anda pesan mulai dari sekarang. Oke, sekian gitu saja. Yang ingin berkomentar atau masukan apa saja mohon di kolom komentar. Oke, sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.